Kok kita nggak di Mbak Bimbu soal nobody ya sama Kang Dito, Kang Dodi. Iya, yang kenapa ya? Apa kita ada salah kali ya? Karena sepakat, udah namanya udah menikah ya. Usahain nggak ada namanya pisah. Nanti ada giliran ya. Pokoknya ada giliran. Ada giliran kita akan wawancara tentang percaya dan mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhbro Uksis semuanya, jangan lupa subscribe channel ini karena insya Allah banyak video yang berfaedah. Dan komentar tentunya, like juga, share jika memang banyak video yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan juga kebaikannya. Nanti ada giliran ya. Pokoknya ada giliran. Ada giliran kita akan wawancara tentang percaya dan mengizinkan. Kalau itu harus di studio yang spesial. Janganlah. Mau cepet tanyain aku, cepet buruan. Ini ada yang lebih hot ya teman-teman. Apa sih? Ada yang lebih hot. Itu cocok logika kalian aja. Iya. Jadi ketahuan orang yang enggak suka ngeberesin dulu. Tapi ini borok ya. Parah banget. Wah, gila dia ini pengundang karakter orang emang bagus banget. Kurang ajar emang. Jadi selama pandemi kebiasaannya adalah banyak beresin dulu, karena setelah itu baru ini kan baru siapa? Astagfirullahaladzim. Itu beresin dulu. Enggak, ini punya siapa dia? Dito. Ngapain kamu cari dia di channelnya dia? Apa? Kan bareng, kontennya sama. Terus jadi hikmah dari pandemi itu pertama kali nikah. Pertama kali nikah. Baru selama ini. Enggak. Nisa. Baru selama ini kita dikasih ri. Ini pernyataan loh ini. Enggak. Emang benar kamu enggak dikasih ri? Jadi pertama kali kita tinggal berdua. Oh, selama ini kan bareng sama orang tua. Tadi ingat enggak apa kalian bilang? Punya orang tua, mie enggak tahu kalau punya orang tua sakit ini. Ih, baru dibilang tinggal cuma berdua. Berarti orang tuanya enggak tinggal sama-sama dong. Tadi katanya takut jadi OTG. Gimana ini, ayo? Oh, ini dulu karena di keluarga tuh lagi ada orang sakit. Iya. Siapa yang sakit? Memahami kita apa? Jadi kalau takutnya kan kita pulang tuh jadi OTG ada orang sakit. Bawa gejala, bawa ini ya virus ya. Oh. Kan cuma berdua tinggalnya sekarang. Lah, ya orang tuanya takut apa bawa OTG? Maksudnya gimana? Beda. Apa coba? Jadi kalau tinggal itu, tinggal bareng mamanya Anissa, keluarganya Anissa. Nah, kalau sekarang itu lagi sering pulang pergi ke rumah. Ini ke rumah ane. Karena bapaknya lagi sakit. Jadi coba kasih sembuh ya doain teman-teman semuanya. Gua baru tahu ya. Tahu-tahu gua ngajak orang untuk berdoa. Jadi mertuanya juga lagi sakit kok. Iya, stroke juga. Sama. Iya, terus punya sama lah. Semuanya dari Allah. Kita kembalikan termasuk ke apa namanya penyakit kita dulu. Iya. Tinggal bareng, jadi ngerasain ngurus rumah sendiri gitu kan. Abang tuh nggak tahu tuh dengan suami istrinya yang komunikasi lebih intens lagi, intim lah ya. Lebih intim. Ibaratnya kan kalau dulu kan sama orang tua kan, ya kan, kalau udah sama orang tua sama mertua di rumah, jaim-jaiman tuh lah makanya. Karena masih ada kan masih ada. Masih ada apa? Pagar lah, pagar ini. Apa nih sama mertua? Sama istri gitu kan, sama istri gimana? Sama istri masih ada pager-pageran gitu. Maksudnya ketika bareng sama orang tua gimana pun ada keterbatasan. Tapi kan kalau misalnya kalau udah berdua doang tuh bebas ya, di mana aja. Iya, mau diskusi apa segala macam di kondisi di manapun bisa. Bakal keluar. Bebas di mana. Apanya, apa yang di luar, apa yang enggak sempat diluapin waktu sama orang lain gitu ya. Terus kok gua selama ini sampai orang lain tuh orang lain di dalam rumah tangga kita. Ada orang lain di dalam rumah tangga kalian. Begini saudara. Saudara. Oh, bilang orang saudara. Orang saudara sendiri. Masalah ngeprem kemarin di sini. Udah kacau banget cara. Jadi banyak lah pokoknya mah. Jadi banyak. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah secara secara masal. Mendewasakan antara kewajiban kita mendewasakan suami. Antara kewajiban gimana mah? Mendewasakan kewajiban tuh gimana ceritanya kan? Mendewasakan diri untuk nah, itu kewajiban. Itu tepat. Ini mendewasakan kewajiban gimana ceritanya? Gak masuk.
Ya pasti. Narasinya tuh enggak bener. Banyak kalau pakai Emre nih. Iya nih. Guys, oke apa ya? Skincare Dokter Aulia. Ayo, ayo. Nah, sekarang udah di. Ini orang lagi kayak ide emang baperan memang parah. Pokoknya kalau yang masih dalam perjuangan menikah awal-awal pasti merasakan, merasakan gitu. Awalnya juga awal-awal gitu. Gitu. Tapi kenapa sih? Selama 1,5 tahun ini kayak kayak ini. Hah? Kayak klub Club Hawks Club Hawks ya. Iya, makanya jangan lupa download ya. Kayaknya ini udah ada yang enggak sabar pengen ada diskusi yang lain ya. Jadinya ini ada yang lebih hot nih. Ada yang lebih hot soal mengizinkan. Setelah mengizinkan apa bersama maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Astagfirullahalazim. Di gosip panas dulu. Ya Allah. Dia pengen. Jawabannya ada di jawabannya ada di nyata hati. Terus kemarin kenapa? Ini ungkapan-ungkapan ini bukan ungkapan kita ya, tapi ungkapan netizen. Kenapa? Apakah gitu? Apakah yang gue ceritain di Lambe Turo kenapa kemarin? Kalau Wada kan sempat bikin status terus buat teman-teman sebab atau sebab istri apa mengizinkan nanya-nanya tentang poligami. Kita sebagai sahabatnya nggak tahu gitu loh. Alah, coba dicek video-videonya di member Adam yang paling ngomong sering ngomong poligami itu siapa coba? Hah? Oh, ini tentang poligami. Masalah itu. Ini tentang poligami. Iya, tentang itu. Bang. Oi. Pas apa deh? Itu ada yang ngechat. Siapa aja yang ngechat, Bang? Banyak banget. Aku ngechat enggak? Enggak. Oh, emang ngechat tuh. Aku ngechat personal. Enggak. Orang mah nelpon. Enggak, yang dari Adam enggak ada yang nelpon sama sekali. Apaan lu? Ada yang ngechat enggak dijawab. Lu enggak diangkat. Ada yang ngechat enggak dijawab. Chat enggak dijawab. Ya, tapi di sinilah aku coba screening ternyata kepedulian member Adam tuh enggak seperti yang Eh, Bang. Iya kan enggak ada kan? Ada DM. Apa? Dek, ayo kita buka. Buktikan. Coba di grup Adam enggak dijawab. Di DM cuma di scene doang. Di sini terus cuma dilihat doang. Terus akhirnya di komen balas Kak enggak dijawab juga. Kayak gue story komen Bang Neta, alhamdulillah seneng liat Abang sama Kak Wawan. Wawan no. Waduh, malu. Ini sekarang typo ternyata. Warda belum tahu skandal Bang buat ini. Nah, dengan Kak Wawan. Kenapa jadi kenapa? Apa sih? Kenapa? Sini juga nih, ada story nih. Udah nonton di rumpi aja. Bola sayang, tapi kan soft kan. Soft. Ini kenapa gitu? Kenapa? Itu sampai ngetik siapa aja, Bang? Bang Nata juga ditik semuanya. Ya berarti semuanya itu, enggak spesifik. Oh, di telepon. Ini kita tuh gelisah ya, gelisah. Bunda. Ini kenapa sahabat kita nih sampai ditempa masalah seperti ini itu? Kita sebenarnya butuh untuk Oke. Anda speak. Oke, saya mau ngomong sini ya, saya detail ya. Kalian tak nunggu mati dulu dan merah-merah. Sebentar lagi, nggak mau. Baterainya lobet. Ya, speak up. Ini maksudnya apa kemarin? Apa? Kita tanyain nggak dijawab. Inilah ya, lihat deh. Di telepon nggak diangkat. Teman-teman ada ini ya, dibuatin konten sama mereka. Harusnya kan personal kita mau. Bacain tuh apa sih sama Bang Ata? Assalamualaikum Bang. Coba lihat. Kan oh ini kan, yang kok beda HP-nya? Kan dua. Sultan. Dikasih semua. Cuma ini. Tunggu ini dulu nih. Nih. Guys, nih teman-teman ya. Nih aku aja ngechat nih. Kenapa Bro main ke Bandung atuh? Kita ngobrol. Enggak dibalas. Enggak dibalas. Nih, aku dibalas. Gini. Aku diam dulu. Guys, aku mau speak up. Jadi gini nih. Yang aneh sekali tahu, sekalinya ngajak bicara dibuatin konten doa jadi yang aneh tahu ya kalau kita nggak cerita tapi kalau teman-teman 48 pada cerita jadi gini berarti cemburu teman-teman 48 namanya Kang Dodi ya Kang Dito suaminya Anissa dari Bel nih cemburu 48 pas aja Bang Ata agak nggak enak mau ngecek kan urusan rumah tangga kan kami kan gini assalamualaikum bang semoga Allah selalu lindungi apapun dari yang buruk ya bang love merah tapi kamu langsung salam, amin Rey, makasih sehat selalu untuk kalian. Rey, kamu dibalas? Dibalas nih. Bang, langsung ini. Bang, oke kan? Kalau butuh apa-apa yang bisa aku bantu, telepon ya bang. Love you bro. Gak dibalas, astagfirullahaladzim. Aku malah sama sekali pertama kali nanya langsung gak dibalas, Rey. Mana coba? Gak love you back ya? Love you bro.
Nih ya bro, kenapa bro main ke Bandung atuh? Itu tuh sebenarnya kode, ayo main ngobrol pas segala macam. Nih lihat nih, panggilan suara tak terjawab, siapa yang nelfon? Langsung aku telepon. Enggak diangkat guys, lihat gue saat itu langsung telepon lagi, gue mana? Ini tanggal Senin ya. Tanggal 14 ya, gue coba lihat. Ada nih. Coba lihat. Ada. Kita telepon, kita enak kan serunya bicaranya langsung. Enggak diangkat telepon kita. Tanggal 14 ya. Parah sih, parah. Iya kan? Parah kan? Parah. Antum juga parah. Jadi ini jadi itu udah cash close, iso gitu itu ya biasa lah, biasa. Nah, mati kan. Nah, jadi gini guys, aku mau cerita nih, udah mau ada ide sedikit nanti sambil ngobrol. Udah mati. Udah mati. Ya udah ngobrol. Jadi teman-teman, ya ini aku pengen ngobrol. Enggak, udah itu bentar aja. Kita itu jangan dijadikan konten lah. Kita konsumsi kita tapi aman lah ya. Bismillah. Aman, insyaallah doakan yang terbaik pokoknya ya. Bedesut. Jadi teman-teman semua, abis ini kita bakal cerita ada apa sih sebenarnya Nata dan Wardah ini di rumah tangga. Jeng. Gak ada apa-apa. Tapi enggak akan kita bahas di. Pokoknya nanti. Kita belum kenalan loh. Ini ada Muhammad. Oke, ini ada kenalan dulu nih, kenalan. Siapa? Ini konten aneh ya sama. Ya udah, aneh enggak kan ya? Udah. Ini sesama lo yang tembak ini.